Hai, selamat datang di channel saya Yoni Kultom. Kali ini saya mau membawakan sebuah cerita tentang es krim. Nah lo, ada apa dengan es krim? Nah, kisahnya seperti ini. Ini cerita inspiratif ya. Satu siang yang sangat panas, seorang anak kecil masuk ke dalam toko es krim. Anak itu melihat-lihat es krim yang tersedia di etalase di toko tersebut. Lalu ia bertanya pada penjaga toko, "Pak, berapa harga semangkuk es krim sundae?" Si penjaga toko menjawab, "Untuk semangkuk es krim itu harganya 50 sen. Anak kecil itu lalu merogoh sakunya dan menghitung uangnya. Si penjaga toko mulai tidak sabar. "Pak, berapa harga semangkuk es krim vanila biasanya?" tanya anak itu lagi. "Oh, itu 35 sen, jawab si penjaga toko dengan ketus, mulai kesal. "Baiklah, aku mau semangkuk es krim vanilla plain." Anak kecil itu lalu duduk di sebuah meja. Beberapa saat kemudian datanglah es krim yang dia pesan. Es krim vanilla biasa dengan tagihannya sekalian. Anak itu mengambil es krimnya, membayar tagihan di kasir, lalu pergi. Saat membereskan meja anak itu, si penjaga toko menemukan koin 15 sen. Yang ditinggalkan si anak kecil sebagai tip buat dia. Ia pun merasa bersalah telah bersikap kasar terhadap anak itu. Cerita singkat ini menceritakan tentang seseorang yang terlalu cepat menilai orang lain. Ayo, siapa di antara kita yang seperti itu? Jangan ya. Si penjaga toko tadi terlalu cepat menilai jika anak kecil tidak mampu membeli es krim sundae. Padahal sebenarnya anak itu mampu, malah ia berbuat baik dengan memberikan tip padanya. Ingat, jangan cepat menyimpulkan sesuatu hanya karena penampilan luarnya yang buruk. Baiklah teman-teman, itu kisah kita hari ini tentang es krim. Mari kita menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Salam sehat buat semuanya. Tuhan berkati.